Upin berhenti sebentar. Ada apa, Ipin? Kenapa kita harus berhenti? Upin, aku takut nanti kita akan melewati pohon besar yang ceritanya pohon itu sangat angker sekali. Tenang saja, Ipin. Kita kan berdua, pasti hantu akan takut melihat kita. Baiklah, Upin. Aku tidak akan takut. Ya sudah, Ipin. Ayo kita jalan lagi agar kita cepat sampai di rumah. Ayo, Ipin. Aduh, itu anak Upin dan Ipin. Apa aku ikutin aja mereka ya, sampai rumah mereka, agar aku bisa menakut-nakuti mereka. Ha 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 ha. Hei Upin, Ipin, dari mana kalian? Hai Mayu, kami habis dari rimah Paman Mutu. Betul, betul, betul. Upin, Ipin, kalian harus berhati-hati bila pulang malam hari karena ada pocong yang gentayangan. Ayo, kami tidak takut dengan hantu karena kami selalu berdua, seharusnya kamu yang takut karena kamu sendiri. Betul, betul, betul. Alah Upin, nakut-nakutin aja. Ya sudah, Mayu, kami pulang dulu karena sudah mau malam. Hati-hati Upin dan Ipin di jalan. Dua singgit, dua singgit, dua singgit, dua singgit. Aduh, ternyata capek banget ngikutin mereka. Kenapa nggak sampai-sampai di rumah mereka? Masih jauh nggak ya? Rasanya gue lapar juga. Dua singgit, dua singgit, dua singgit, dua singgit. Waduh, cocok ini. Ada tukang martabak. Aku mau beli beli martabak telur. Dua singgit, dua singgit, dua singgit, dua singgit. Dua singgit, dua singgit aja, bang. Lapar nih, bang. Gua, bang, mau beli martabak, bang. Ayo dong, bang. Jangan dua singgit, dua singgit aja nih. Gua lapar nih, cepat. Gua mau beli nih. Lah, itu bukannya pocong? Tapi kenapa pocong kepalanya Ultraman? Mau muka gue Ultraman kek, mau muka gue Avatar kek, yang penting gue tetap pocong yang selalu menakut-nakutin para manusia. Hahaha.